Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di Mary Channel. Jadi luar biasa banget nih guys, Ojol The Game dalam hitungan hari sudah menyentuh 10 juta downloaders di Play Store. Kemarin saya lihat masih 5 juta guys, gokil banget ya, power of user TikTok and Twitter. Nah, jadi untuk merayakan 10 juta downloaders tersebut, developer bagi kode redeem gratis untuk kita nih guys. Dan hadiahnya bukan kaleng-kaleng, kodenya adalah PASS10M, PASS10M. Kita klik redeem, dan wow guys, kita dapat duit, koin, XP level, dan juga HP, iPhone, wow. Nah, bagi yang penasaran, ini biar bisa dapat kode-kode redeem terbaru dari mana sih? Nah, teman-teman bisa langsung follow Instagram developer Ojol The Game. Nama akunnya adalah @codeexplore_. Tuh, langsung dari sumbernya, guys. Nah, okay, guys. Jadi langsung aja kita cobain motor ninja dan juga HP iPhone gratis, guys. Wow, lihat. Di update terbaru ini NPC-nya sudah bisa motong, guys. Jadi kayak lebih real, ya. Wih. Ini motor ninja paling ngebut guys di game ini, sampai 62 km/jam. Dan HP iPhone-nya, juga respon 0,2 detik guys, jadi cepet banget. Dan juga map-nya bisa muncul di pojok kanan atas tanpa perlu buka HP-nya. Nih fitur premium ini. Nah, kira-kira kalau motor sama HP ditambahin nih nanti sama code explore, menurut kalian bagusnya merek apa ya? Apakah Asus ROG? Nah okay guys, jadi kalau kita tahu Vespa itu yang paling irit bensinnya, tapi setelah saya pakai motor ninja ini juga lumayan irit sebenarnya guys. Apalagi kita jadi lebih cepat nyampe kan, karena lebih cepat, 20 km lebih cepat gitu per jamnya. Dan wow guys, amazing, akhirnya guys kita dapat orderan dari Bang Winda Basudara. Let's go guys. Oke, jadi kita bakal ngirim paket Bang Winda nih teman-teman. Paketnya kita bawa di belakang motor, keren juga ya. Oke, Bang Winda, ini dia paketnya. Nah, kok nggak mirip ya? Tapi nggak apa-apa, yang penting namanya Bang Winda ya, guys. Dan ya, akhirnya Easter Egg satu lagi udah saya temuin nih. Kemarin dapat juga orderan dari Brando Winda, tapi nggak saya rekam, guys. Itu orang yang sama kah? Oke deh, guys. Segitu dulu kali ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih yang udah nonton, and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.